Pengamat politik asal Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino mengatakan, kemungkinan Erick Thohir jadi cawapres terkuat pada Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai Erick Thohir bisa memberikan kemenangan bagi semua calon presiden, siapapun capres yang menjadi pasangannya. Peran Erick sangat fatal, ia sebagai kunci untuk memenangkan Pilpres. Karena Erick Thohir dipercaya masyarakat akan mampu melanjutkan pembangunan yang sudah Presiden Jokowi lakukan. Ujar Leo dikutip dari Suara.com Kamis 29 Juni 2023. Menurutnya, Erick Thohir juga telah membuktikan kinerja yang baik dengan melakukan bersih-bersih di lingkup BUMN. Kemudian, faktor lainnya yang membuat Erick dianggap berperan vital menjadi cawapres lantaran ia memiliki irisan dengan Nahdlatul Ulama. Jika Erick Thohir jadi cawapres untuk mendampingi capres Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo, maka ia akan mempresentasikan Nahdlatul Ulama dan kelompok Islam yang lainnya. Selain itu, lanjut Leo, kemungkinan Erick Thohir bisa menjadi cawapres terkuat pada Pilpres 2024 karena ia juga punya nilai lebih, yakni mampu menjalin kedekatan dengan generasi Z dan pemilih milenial. Terlebih, Erick Thohir berhasil membawa perubahan dunia sepak bola nasional saat menjadi ketum PSSI. Atas keberhasilan ini membuat elektabilitasnya makin meningkat, terangnya. Bahkan Leo menilai Erick Thohir tidak memiliki cacat politik sehingga ia bakal mampu melengkapi capres yang menjadi pasangannya. Diketahui berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia pada periode 9 sampai 15 April 2023 lalu, posisi Erick Thohir berada paling atas sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Elektabilitasnya mencapai 17,1%. Kemudian posisi keduanya ada Sandiaga Uno, elektabilitasnya sebesar 15,5%. Dan posisi ketiga Ridwan Kamil dengan elektabilitasnya sebesar 13,5%. Menurut Leo, dari tiga tokoh tersebut, Erick Thohir punya elektabilitas paling tinggi lantaran ia memiliki nilai lebih. Salah satunya mampu membangun kedekatan dengan calon pemilih pemula yang akan menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Itulah beberapa alasan menurut pengamat politik dari Untirta Banten bahwa Erick Thohir cawapres terkuat pada Pilpres 2024. Eva, Harapan Rakyat Online.